Kamu itu. Nah, ini yang saya ajarin kemarin nih ya. Kamu Yang majuan, Mbak ya. jangan VLRP, kamu pesen Gojek atau taksi lah. Kamu jangan ngambil mobil warga, woi kamu, woi. Main RP, Kurang ajar, aduh, Karin anjir. kampret lah. Nah, udah, Bapak pergi aja, Pak. Nggak mau lah. Kamu jangan, kamu jalan nyolong lah mobil, Okto, Okto aja jemput Okto. Kamu jangan nyolong mobil, woi. Kalian tuh. Kenapa, Pak? Bapak Nggak bukan boleh. pihak yang berwenang, Pak. Nggak Silakan boleh. ajuin, Pak. Boleh, aku membela warga kalian. Kalian mau Ya, apa? silakan aduin aja, Pak, ke berwenang, Pak. Ya, Saya ya, mau ya. Bapak mati aja, Pak. Bentar, Bapak, Bapak Gojek, jangan pergi dulu. Kamu di sini saksi. Kalian jangan aneh-aneh. Kalian jangan berani. Apa? Kalian mau nyuri warga, ha? Mobil warga? Jangan sok tahu bro, ini baru disamperin temen bro. Ah, dasar, gampang lo. Belilah mobil dasar. Mulut. Ya. Maaf mas youtuber, maaf ya mas youtuber, maaf ya mas youtuber, maaf ya mas youtuber, maaf ya mas youtuber. Woi, kamu jangan main setrum-setrum kamu. Mulut dijaga. Mulut jaga. Ya kamu sih nyolongin mobil warga. Hei, kalau bapak pihak berwenang, baru bapak boleh ngelawan saya. Lo nggak masalah berwenang, kamu ngambil mobil warga itu nggak boleh. Ya nggak boleh, peraturan dibuat untuk dilanggar kok pak di sini, mana bapak nih? Peraturan dilanggar gimana? Nggak boleh itu. Ampun mas youtuber. Youtuber siapa? Di sini nggak ada youtuber. Maaf, mas youtuber. Maaf ya. Maaf apa? Apa youtuber? Maaf, mas youtuber. Kamu itu belajarlah. Jangan suka nyuri kamu. Di mana tuh, Des? Bapak Gojek ke sini. Om Gani, ini Bapak. Ini Pak. Tadi mau nyuri Bapak. Mobil warga, Pak. Mukul-mukul mobil warga, Pak. Yang mereka berdua, Pak, yang ada ya bukti, rambut Bapak. Ya rambut kuning sama yang itu. Baju itu nggak jelas, Nom. Orang nggak jelas ini. Nah, dua orang ini, Pak. Ambil mukul. Semuanya angkat tangan dulu. Ya. Semua angkat tangan. Angkat tangan. Nih Om. Ngeselin beneran nih. Saya periksa ya, Pak ya. Ya, Pak. Satu-satu kadet, periksa. Gue juga. Om, gua di Evelyn ya, Om. Halo Evelyn, di mana nih? Si Om tengil nih. Tolong. Ini yang satu punya 13 vodka. Kalau aku juga usah diperiksa lagi, Pak. Tadi udah diperiksa, Pak. Dua orang itu, Pak, tadi rusuh. Mau ngambil. Kalau di atas umur boleh, Pak. Mau ngambil itu, Pak. Sabar, Joko. Ya, Pak. Tuh, ditahan dulu lah mulut lah. Aduh. Uyeng. Mau dicek berapa kali, Pak? Ini, Pak. Udah 30.000 kali, Pak. Kamu diam, kamu. Lah, saya cabut. Hei, kamu diam. Asyik. Ampun mas youtuber, iya mas youtuber. Tuhan itu menciptakan dua tangan buat apa? Buat berantem om, betul banget om. Gue suka nih om. Bukan polisi yang lu pukul itu tuh, ya nah gitu nggak apa-apa nih. Bapak, tolong. Waduh, saya ini apa lu? Cupu lu, cupu.
cupu, cupu, cupu lu, cupu, cupu, cupu. Waduh. Ini orang dua orang ini cupu pak, lawan satu orang aja nggak bisa. Ah, cemen lu. Wah, kamu hebat sekali ya, Joko ya. Besok celananya ganti rok aja teman-teman. Itu ganti rok ya. Berdua ini ganti rok, lawan satu orang aja nggak bisa. Tuh pak, mukul duluan pak itu pak. Dua orang itu mukul saya duluan pak. Bapak saksinya ya pak. Bapak saksinya pak. Royok saya pak. Dua orang ini pak. Dilindes lagi deh. Ya emang. Sudah mati dilindes. Nup, nup. Kena bapak karma naik traktor, ya. Tolong ya, mundur bapak yang naik traktor pak. Pak, saya boleh narik lagi ke pak ini pak. Bentar pak. Kamu saksi. Loh pak, dia saksi pak. Dia saksi pak. Dia saksi. Dia saksi pak. Gak boleh pergi pak. Dia saksi pak. Iya iya ya. Saya yang lapor juga tadi Pak Rico customer saya Pak. Makanya ya. Saya lapor ke Bapak tadi. Ya Pak. Yang nembak siapa tadi yang nembak? Yang nembak. Itu dua orang dulu itu Pak. Tapi dia cuma jadi punya ya, taser. Iya nembak taser saya Pak. Dan ya, dia. Pakai alat laser kestik tadi Pak. Iya Pak. Tadi pas saya lihat Pak. Dia juga ini mundur dulu nih. Itu tadi nyuri mobil warga pakai taser juga pak, mobil mereka nyuri, masuk mobil warga. Ya tanya sama gojeknya pak, saksinya pak. Gojek aman, gojek motor di mana gojek? Di motornya di mana gojek? Aman, aman pak. Aman. Di sana pak. Ini ada EMS gak ya? Gak ada. Satu doang kan? Saya amankan motor saya dulu bapak kali pak ya. Takut hilang yeah, pak, mau di revive aja. Revive aja, revive. Waduh, gojek tetap. Pak, jangan di revive pak. Nanti dia rusuh lagi pak, mukulin saya pak. Tuh, jangan di revive katanya om. Jangan di revive lah pak, nanti warga. Mukulin saya warga, pak warga. Iya pak. Biar EMS lah pak. Enggak bisa di enggak bisa di repop loh. Ya. Coba geser. Dua bencong. Hati-hati, Pak. Tabrak mobil, Pak. Waduh. Aduh, tertabrak ya dia ya. Pak. Pak, mukul aku kenapa, Pak? Pak, kepencet. Ya, Pak, saya pengen ketawa, Pak. Itu ditabrakin mulu, Pak. Kasihan, Pak. Pak, ya udah. Cari uang susah. Gak bisa ini. Saya boleh ke kota, Pak. Naik apa, Joko? Saya naik Gojek boleh, ini, boleh, Pak. Tar, gue repair. Ya, Pak. Motormu kemana, Jack, Gojek? Itu di belakang, Pak. Belakang yang ini om, yang ini DC ya. Oh ya, dari tadi itu nggak bisa di repap ya. Bisa ini DC ini. Oh DC itu kok. Oh ini ada nih. Enggak ada tuh, nggak kelihatan gue mayatnya. Biasa si om gue tarik kompak. Masa lu dengan anak motor ini kalah fighting ah. Aduh cemen pak nah, itu ya? Udah nggak boleh apaan bapak mau cabut ya pak, saya rada emosi ya, pak soalnya dulu bapak mau riben saya yang belain pak. Mohon maaf nih ya bapak ya, mau riben Evelyn saya yang belain ya pak. Oke kita ngomong ya pak. Maaf pak. Bapak baru main saya ngajarin loh pak. Iya pak, ya maaf pak. Gue takut emosi om. Iya pak. Cabut dulu om. Ya. Ya sana lah, pergi. Oh Ice bagaimana? Hei ini Ice lah pak, Ice lah pak. Oh, iya. Ice pak, Ice dong. Maaf kalau kayak gitu salah tempat maaf. Hei. Om. Ini om coba. Ini nggak bisa om. Nggak bisa ya? Satu ya? Om tolong om.
Besok latihan lagi ya. 2 lawan 1 aja nggak sanggup kalian. Mulutmu masih mau ngoceh. Ngejabut ya? Udah, damai. Nanti bawa temen, jangan dua, satu squad lah lawan saya. Mau cabut ya lo? Hahaha. Mana? Gina, Om. Selesai ya. Selesai ya. Lu mau cabut gak? Ya, gue cabut. Bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan itu menciptakan dua tangan untuk apa? Hah? Untuk tangan kanan buat cowok, yang kiri untuk cebok. Mantap, mantap. Saya dua-duanya Om kiri. Nanti kalau maju, Om lagi live stream. 4 orang ya, jangan 2 orang ya. Kalau 2 orang mati kalian. Wah. Enggak apa-apa, yang penting menang, guys. Yang penting menang. Gila tadi dua karakter gue bantai lo. Iya. Lu rusak server, siapa yang rusak bro? Saya RP bro. Saya RP bro. Saya RP bro. Laporin aja. Saya RP. Yang mukul duluan siapa? Udah jelas kan? Yang penting menang, 2 lawan 1 menang, ini baru laki, laki, ini laki, 2 lawan 1 menang. Laki bro, main pukul bro, laki itu. Bacot mana? Suruh ke sini. Mana? Gunanya dua tangan buat mukul aku. Hah, itu salah besar mafia goblok tadi mukul aku. Minta mati itu. Hah, cupu. Mafia cupu. Suruh keluar semua mafianya. Bego. Hmm.
Aduh, belum aku record guys, tadi lupa aku. Gimana Om? Adi udah, Om. Udah. Gimana ototku perkasa kan Om? RP 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 RP. Iya, siap. Siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Mau patrol lagi? RP RP tadi enggak RP. Yuk. Gimana naiknya? Hei. Siapa itu main? Waduh, Bapak King di sini. Loh, kenapa nih? Kenapa? Kenapa? Halo. Masuk jurang. Masuk jurang, Pak. Mati. Masuk ya, Pak. Jurang. Ya, Pak. Wah, anjir lah. Rame lah, kabur lah aku. Cuk, macan, cuk. Ya gimana kamu jelasin dulu? Mana lo? Ngomong. Loh, Pak. Tadi banyak ngomong lo. Jelasin gimana. Tadi banyak ngomong. Udah tidur tadi ada telepon soalnya langsung. Ya, Pak. Ayo. Hei. Ya, Pak. Ngomong lah. Gimana jelasin? Siapa, Pak? Gimana tadi kejadiannya? Ada apa, Pak? Enggak ngerasa file RP apa enggak? Ngerasa ada yang OOC bully apa enggak di sini? Enggak ada, Pak. Yakin? Mulut kayak itu loh, nggak tahu ya itu OC apa IC. Tapi gimana ya, gimana okay. Gimana? Coba ceritain gimana masalahnya. Ya, Pak. Karena lupa gue. Ya, di sini nih gue nih lagi sama Siri kok. Ya ya. Dia dateng nih, ya, mau ucapan segala macam lah. Kita kuping gue pengang. Segala macam. Ah, kalau ngerti, saya belum tahu tuh. Loh, Pak, tadi temennya ini nembak mobil warga, Pak. Aku cuman bilang, jangan nembak, jangan mukulin mobil warga. Kan kampret somplak. Apa, Pak? Oh, tadi lu ngomong apa dah bahasa Jawa? Gue kagak ngerti. Yang gua tahu itu kasar, titik. Kasar juga. Apa? Enggak ada kasarnya. Boleh? Ada lu tadi dia. Mana ada kasarnya? Ada, mau enggak ada. Gua panggilin temen gua satu lagi, mau. Tanya aja. Kasarnya gimana itu? Gak ada itu kasarnya. Kasarnya IC apa OOC? IC jelas. Nah, aku cuma bilang rambut pirang. Pak, jelas IC lah, Pak. Masa IC? Lah, emang rambutmu di OOC pirang? Apa? Ayo. Kenapa? Ya, IC apa OOC? Ngomong orang kayak gini. Gak tau. Ya, kalau menurut gue... OOC gimana? Pengaruh lagi bermasalah. Ya, terserah lah, bebas. Itu lu bully. Misalnya itu nih, kayak kemarin nih ya, si Dani ngejek dia. Ya, dia ya. Di in-game apa? In-game apa, yo? Negro. In-game apa? Si Dani ngejek dia apa kemarin? Jawa. Itu OOC. Itu OOC. Ya makanya. Nah, aku ngatain ya, kamu terus? Pirang apa? Emang lu ngatain gua pirang doang? Iya, jelas. Jelas, terserah lu deh. Terserah lu mau ngomong apa, ya. Mau berpresepsi apa. Nah, aku mau manggil apa, Pak? Udah titik.
Sama, aku juga nggak suka sama lu, titik. Gua udah lupa Bim, dia ngomong apa, dan gua udah gak peduli, dan gua gak mau masalahin, udah itu dong. Nah, gini, biar jelas ya, gua gak mau ada baperan di dalam in-game. Iya. Lu kalau mau baper itu berarti udah OOC namanya. Iya, baper itu OOC. Berdua ya. Enggak, gini Bim. Gini ini pak, aku... dari masuk, bentar, lo diem dulu. Ini orang dari masuk baru main nih kayak nge-trolling. Lo tanya Laup sama Evelyn. Evelyn mau nge-ban deal. Gue kapan? Karena gue tahu dia player baru. Kan gue dia nggak tahu yang dibilangin malah nonjok-nonjok, yang diganti baju malah gak nyalain mix segala macam. Gue nggak tahu lah. Ya namanya. Udah, jangan di-ban dulu. Pertama main ya nggak tahu pak, nyalain mic pak. Ya kan udah gue ajarin segala macam. Iya. Malah login logout, malah lari, malah nonjok-nonjok. Enggak. Loh, gini, kalau mau lihat ceritanya loh. Temennya ini tadi. Gue tegur, mukulin mobil warga, mau menghentikan warga. Terus, nah dia marah, ini malah kamu bilang, apa lu, gitu, awal-awalnya. Ya, itu kan masih IC. Ya, apa lu? Terus aku bilang, wey, jangan ngambil mobil warga, itu kan juga IC. Ya, IC. Ya udah, IC. Terus kamu, kan main teaser aku terus, kenapa, ayo? Ada Gojek, Pak. Gojeknya saksinya, Pak. Ada Gojek saksinya. Mana tadi Gojek? Gojek ke ada rekaman. Terus dia bawa OOC, Pak. Ya, Mas YouTuber, Mas ya YouTuber itu jelas OOC. Itu siapa yang ngomong? Ya temanmu kan? Ya, tahu. Terus kok kamu belain temanmu? Sekarang aku bawa OOC sekalian kan. Dari tadi aku IC terus loh. Kamu yang bawa OOC terus loh. Mana gue bawa OOC? Oh bawa OOC lah, kok pakai youtuber doang. Aku padahal negur dia ngambil mobil warga loh. Gua aja nggak tahu dan nggak peduli lo youtuber gitu aja deh. Nah tapi kok lu bawa? Kali nggak tahu. Kok gua yang bawa? Lu yakin lah yang bawa. Iya tadi ada. Yakin? Emang yakin. Gua yang ngomong. Ya berarti temanmu. Iya berarti temanmu kan? Emang gua yang ngomong. Hah? Berarti temanmu kan? Ya udah. Tapi kok lu marah? Nggak tahu dan nggak peduli. Aku negur temanmu, lu yang marah. Ya lu kan ngomong depan muka gue berdua secara gak langsung ngatain gue itu. Loh siapa yang ngatain? Gue negur temenmu, lu yang marah. Sekarang ngomong OOC kan? Tadi aku IC terus lo. Dah, terserah lu Bim, mau diapain dah gue, mau apa dia lah. Jelas saksinya banyak. Panggil deh saksinya, terserah lu. Ya udah. Udah sih, Nuk, anak orang. Kalau gua anak haram, soalnya sih, pantas. Waduh. Daripada gua emosi, kan, Bim, dapet daya. Lah. Oh. Ayo. Sejauh. Enggak, ini aku di introvisi. Tau kan? Apa? Oh. Lu harusnya lain kali nih. Iya. Kalau ada kayak gitu, lu mengingatkan doang. Enggak bisa lu ngelarang apa ngata-ngatain di luar itu. Loh, siapa ngatain? Aku bilang, jangan. Bentar. Jangan. Lu bilang somplak, semple apa kampret tadi. Gua enggak ngerti lah karena mungkin teman gua tadi bilang YouTuber dan gua tahu lu live stream, makanya gua bilangin. Kan iya. Bapak gak ada wenang di salah sini. Lagi debat kecuali Bapak nggak tahu itu lagi tapi kan aku ngingatan boleh ya ngingetin boleh nyolot ya boleh ngingetin terus telepon gitu Pak. Oh iya makanya aku telepon Om Senang tadi. Ya udah kan ada Om Senang ya udah. Iya aku kan RP semua kan telepon Om Senang. Tapi lu nada lu tuh terkadang lu suka ngebahas di luar karakter tadi kalau gue lihat makanya yo yang begini. Yang bahas di luar karakter tadi temenmu dulu bawa youtuber. Gue nggak tahu teman gue ya makanya ya yang harusnya kamu bilangin ke temanmu ya. Jangan ke aku lah udah bilang juga lah yang juga. Ya dari awal yang di gini yang di sidang kok kenapa aku saja nggak gini. Lu kan kemarin
Mana ya? Lu tuh kayak trolling lah kalau gue liatin. Enggak. Makanya pas ketemu. Ya pertama aku emang trolling, tapi selanjutnya kan enggak, awal-awal doang. Oh, pernah trolling. Awal-awal emang enggak tahu. Enggak tahu apa trolling? Ya emang enggak tahu lah awal-awal. Baru gue pelajarin, emang aku terus ngelanggar. Enggak ada kan yang tak langgar. Sekarang aku jalanin RP, orang ngambil mobil aja gue marahin, gue ingetin. Aku aja pesen Gojek loh, enggak ngambil mobil orang loh. Nah, terus itu RP enggak? Ya udah kan. Terus kenapa lo ngurusin tadi itu doang? Lo ngingetin masa enggak boleh? Ya ngingetin boleh. Ngurusin itu yang gimana ya? Gimana? Masa di kehidupan nyata orang ini lo ikut-ikutan gitu loh. Kalau kehidupan nyata ada orang mukulin mobil orang itu malah digebuki lah yang mukulin mobil orang lah, parah lah. Ya udah lah, emang lo gak mau kalah dari tadi. Ya udah lah, ya gimana lo? Aku cuma nih. Enggak, tadu. Gue udah niat baik lo. Niat baik gimana? Kalau lu gak gue belain, lu udah di ban dari awal. Ya udah. Ya. Gue ya, inget nih nama-nama lu. Nih. Ya. Bukan nggak apa-apa, nggak ya. Apa-apa. Lo kalau dia kayak gimana di, ya? Di awal kan udah tahu. Aku minta maaf lah di awal. Gak tahu ngambil mobil NPC itu dilarang. Cuma dilarang. Ya kan, gua ngomong baik-baik gak? Coba lu contoh deh. Iya, baik-baik. Yang ngingetin yang cewek. Baik-baik kan? Iya, baik-baik. Tapi lu gimana ngingetinnya? Loh, itu kan aku sebagai warga ngingetin juga. Ya sama, kita juga sebagai warga ngingetin lu kemarin. Iya. Main. Iya. Ngingetin, ngajarin. Iya. Ngayomi, ya gak? Iya. Tapi kenapa lu begini, gitu. Loh. Ya. Lu kan ngelawan baik. Mulu, udah tau saya tuh ngelawan mulu. Aku baik, cuman lihat lo baik, tapi dia cara lo gak baik. Iya, dia gitu. Bawa OC mulu. Tiap ketemu aku bawanya OCC mulu. Lo ngomong sama siapa sih? Hah? Ngomong sama kamu. Ngomong sama kamu. Kok dia-dia? Maksudnya dia tuh dia siapa? Ngomong sama temanmu, tadi dia bawa OOC terus bilang youtuber kayak itu apa kok nggak di yang nggak tahu mungkin dia juga youtuber kok nggak di peringatin youtuber juga gitu loh. Aku cuman ngingatin jangan ambil mobil warga. Iya tapi cara ngingetin lo tuh salah. Oh, kan iya, salah ya main, ya kalau salah saya minta maaf sekali sama, lagi ya tapi jangan bawa OOC. Nggak kemarin lo kan tahu yang gua Evelyn sama Lauk tuh yang ngajarin lu sama temen lu kan? Ya. Iya gak? Ya. Lu ngomong, nah ya udah kayak gitu. Ya. Lu juga rese, gak mau nyalain mic nonjok-nonjok. Gua juga gak gua iniin kok karena lu player baru, ya gak? Ya. Sekarang lu udah lumayan lama main, kenapa kayak gitu? Ya, seenggak-enggaknya kan saya gitu RP. Ya, RP. Tapi terus sempet bawa OC, udah itu doang, ya udah gue bawa jadinya. Loh, kalau aku, gitu ya, tapi yang pertama bawa OC siapa? Temanmu kan? Ya, tahu dah, kenapa gue yang kena nih? Loh, aku kan bener kan, cuman meringatin, itu mobil bener, warga gitu gua, kan? Bener. Nah, ya kan? Tapi kenapa? Terus dia, terus dia bilangnya apa? Dia siapa? Aku kasar apa? Aku cuman ngomong, jangan mobil warga, memang pakai nada keras ya. Sampai lu apalah segala macam. Enggak ada, cari lihat aja di stream. Aku tak record lo ini, full masih ada rekordannya lo. Ya udah bagus. Aku enggak pakai kata kasar pun, pakai bahasa biasa cuman agak ngomongnya banter. Ngomongnya keras, jangan ambil mobil warga gitu. Terus temanmu bilang, ampun pak, ya bang youtuber, nah, ya bang youtuber gak, gitu. Gue nyaut gak lo pas kayak gitu. Loh, aku kan masalahnya sama. Dan gue lo kenal temenmu. Sama dia juga youtuber soalnya. Iya, nah, aku kan. Gue juga peduli masalah itu soalnya. Ya masalah itu, tapi yang OOC siapa dulu? Aku nggak pernah bawa OOC lo, aku IC terus lo. Ya terserahlah aku, kalian mau nyalain nggak apa-apa lah.
bukan kalian mau nyalahin, masalahnya di sini gua nggak mau, gua nggak salah apa, gua nggak mandang bulu mau siapa yang salah siapa yang benar, gua nggak mandang kalian siapa di sini. Sama pak, kalau yang salah salah, benar benar, gitu aja. Iya iya ya, gimana ya, tanya ya dia, dia ini temen gua 4 tahun gua masih marahin kok. Iya marahin terus ya, adil kok di sini. Gimana ya, masalahnya nggak ada pihak ketiga sih. Bukan pihak ketiga sebenarnya, gini ya, kita yang menengahi siapa nggak ada gitu, emang nada aku sebenarnya bukan tadi benar lu berarti, kalau kamu ngomong aku pakai bahasa kasar, nggak ada kasarnya lo, aku kalau keras dulu, iya ngomongnya tadi, keras iya. Ntar dulu gue pengen ngomong. Kayaknya lu kesel tuh tadi pas temen gue ngeledekin youtuber-youtuber, nah itu lah iya masalahnya dia. Tapi aku nggak pakai bahasa kasar lo, nggak pakai bahasa yang aneh-aneh lo, cuma nadanya keras doang, tapi nggak pakai bahasa yang apa ya, dibilang kotor lah nggak ada. Masalahnya aku sadar aku live streaming. Tunggu, gua panggil Evelyn dulu kesini. Ya. Tunggu, ya, gua panggil Evelyn dulu. Cepetan, cepetan. Loh, aku udah login deh. Terus, guys. Seru, guys. Seru, guys. Ini aku lanjut streaming atau off, guys? Hah? Mantep lah. Nih, Rom, yang nonton aku jadi banyak, Rom. Kowek lah. Nanti kalau bisa di flashback ya, guys. Lanjut lah, mantep. Kampang. Oh, kampang enggak kasar lah menurutku. Oh. Kalau kampang enggak kasar menurutku. Kalau aku ngatain anjing, big apalah, bajingan gitu baru kasar. Wong aku enggak ngat. Lama siapa sih, Riz? Gak tau. Itu kasar tau. Itu termasuk lo, kasar ya. Enggak lah. Terus jadi gimana maunya? Gak apa-apa pak, aku bebas lah pak. Panet juga nggak apa-apa. Enggak, gue harus tahu masalahnya di mana. Gue nggak bisa asal benet-benet orang lo. Ya, ya saya salah pak, saya salah. Lo juga tadi ngomong kampang sebenarnya, nggak mau gue aduin aja. Ya nggak apa-apa, kampang. Ini enggak? Ya. Nggak apa-apa. Ya. Ini gue tentang. Kan sebenarnya ya kenapa gimana gue dari masalah lo sebenarnya malu nih si Aris ini gue malah ya, sama ah iya ya udah makasih kalau udah dibantuin. Well, yang ngatain youtuber juga bukan gue. Kenapa iya lo? Aku kan tadi nah, bermasalah sekarang lu udah paham betul nggak main RP itu kayak gimana ya. Tadi aku jalanin RP pak, aku nggak ada motor, pesan Gojek. Nah terus tadi ada orang yang mau nyuri mobil, aku tegur, eh jangan ambil motor gitu. Terus dia pakai ya 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 segitulah, akhirnya keribut pakai
OC pakai ya bang bang youtuber ya bang bang youtuber gitulah. Nah dari itu itulah ya lanjutannya terus kayak gini. Goblok ini apa? Ayo guys, dramanya biar seru guys. Kenapa? Ya deh, kalian ngatain kampang ya. Ya udah, sekarang deh. Ya maaf bu, Pak Evelyn. Ini yang waktu kita ajarin ini kenapa, loh kenapa? Ini. Oh. Ya bu, maaf bu. Iya iya. Ya kan? Coba set ke whisper. Set whisper. Kenapa? Whisper. Ya. Oke. Oke. Gak cocok ya guys. Bener guys. Terima kasih ya, aku cuma buat hiburan teman-teman. Ya udah minta maaf loh aku. Kalau aku dinyatakan salah yang bawa-bawa OC itu juga salah. Padahal niat aku tahu niat yang tak tegur itu niatnya bercanda ya bawa-bawa OOC ya tapi ya dia marah ya udah kayaknya ini last guys aku main game ini. Siapa yang rusak nama baik? Riz, bagi duit gua, Riz. Hah? Nih, tak kasih. Nih, tak kasih. Hah? Tak kasih habis ini. Ini gue jalanin geng bucin nih. Modal-modal buat anak buah. Kenapa kamu nge-troll? Nge-troll gimana, Bu? Pas awal. Jawab aja. Bisa diperjelas dulu nge-trollnya apa? Ya nggak tahu, makanya saya nanya. Nge-troll apa? Oi, Bang. Tadi lu bilang pas awal main lo. Enggak bisa buka baju gitu, sini, Bang ya? Oh, di awal itu. Ya, itu ya. Emang enggak tahu kalau nyuri mobilan PC enggak boleh. Enggak boleh. Katanya lu nge-troll yang ini enggak pakai tangan lah apa. Bang Gojek. Lu bilang tadi nge-troll soalnya. Bang, nge-troll gimana? Awal-awal game. Pas pertama main. Itu emang enggak tahu. Ngomong lu tadi. Tadi kayak gitu iya lah. Tapi kan aku bilang nggak tahu rule-nya nggak usah bawa mobil. Tuhan ya kesel aja gitu ya gimana jadi mau diapain ini udahlah aku angkat tangan lah bebas lah mau diapain ini yang youtuber orang Jawa ini emang dari hari pertama dia kayak gitu. Itu hari pertama ya, emang nggak tahu bebas lah aku katangan katangan lo bro mana kabarnya bro mau rokok bro lain kali ya. Kalau lihat orang nyolong mobil ya telepon polisi iya aku udah telepon kamu konfrontasi OC. Ya, tapi kan malah konfrontasi OC kan? Tak pikir, tak pikir.
tak pikir negur itu boleh bu di sini bu RP bu saya boleh. Pikir boleh. Tapi kalau misalkan dia yang nggak dengerin panggil polisi. Iya tadi udah panggil polisi bu saya. Terus ya udah diselesaikan sama polisi udah kelar. Ya udah kalau gitu. Jadi kamu di jailnya karena ini ya, OC tadi ngatain dia OC. Enggak, aku nggak ngatain OC, malah aku yang dikatain OC bu. Lah, lo dikatain apa? Dikatain ya bang youtuber, yang bang youtuber. Padahal aku ngomong siapa? Emang gua? Lo, aku kan punya masalahnya sama temanmu tadi. Nah ya udah, kenapa gua dibawa-bawa mulu dari tadi? Ya makanya permasalahannya aku juga nggak bermasalah dengan. Nggak, makanya kalau di in game gini, gua bukan nyeramahin lo. Di sini tuh orang banyak ragam, ada yang baperan, ada yang enggak, ada yang peka orangnya. Lebih baik jaga mulut lu. Lu tadi gue denger soalnya kan, ini lu bilang jancuk kue kampang. Nah, mungkin bisa jadi itu yang bikin teman gue kesel. Aku enggak. Eh, pertama aku enggak bilang gitu lo. Dia terlibat banget kan YouTuber. Kan ada yang tahu. Ya tapi kan aku enggak pernah menghina di OC. Nah, udah itu masalah sama dia. Ya udah berarti nggak punya masalah sama kamu. Gue cuma pengen nengahin sebenarnya Evelyn. Ini dia kenapa sampai kayak gini sama temen gue gitu loh. Jadi si Damar juga malah menjarin gue. Ya udah. Tapi selama dia marah ke teman kamunya itu Ice, nggak ada masalah sih. Mau dia panggilnya Ice apapun, selama itu bukan konteks OC nggak ada masalah. Masalah mereka berdua. Sebenarnya aku juga gak ada masalah sama dia, tapi cara ngomong dia aja gitu bikin gue kesel. Lah gimana ngomong di dalam game, yang jelas kan aku gak ngata-ngatain. Ya kan Ice kayak gitu. Ice kan Ice nya dia kayak gitu. Ya udah. Ya nah kan. Yang salah siapa tuh? Wuuuuh, kamu di jailnya kenapa? Gak tau tuh sih. Kamu di jailnya kenapa? Wuluk. Sebetulnya gini bu, sebetulnya kita di jail cuman mau nyelesaikan masalah tadi yang di luar, bukan biar lebih tenang gitu loh di sini, nggak kemana-mana. Sebetulnya itu. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu di jail aja ya, udah selesai kan? Iya, selesai. Kamu pokoknya jangan ngata-ngatain OC ya. Kalo nggak pernah bu, aku yang dikatain OC terus bu, aku ngatain IC terus bu. Kalau itu laporin. Kalau kamu dikatain OC laporin. Iya, aku dikatain OC terus bu, tapi aku nggak masalah lah bu. Mungkin juga udah nggak ada masalah kan? Gue nggak ada masalah, cuman. Dia tadi kayak gitu nyebut-nyebut itu IC-nya dia. Iya, emang karakternya dia. Gue nangahin doang. Ya udah ya, dianjil ya. Bu is the best. Bu is the best. Ya enggak, gue nggak ada masalah. The cuma best. Doang. The best. Udah tidur ya masalah. Balik lagi ke kegiatan kalian. Wah, sangat. Sebelum gue dibunuh. Bentar, boleh.